Guys, sumpah. Tadi gue udah nyampe ke daerah Sawangan. Sawangan belum ya? Pamulang. Tadi kita udah nyampe ke daerah Pamulang kan. Sekarang kita lagi mau surprisein Bilar. Tapi ternyata kuenya ketinggalan, guys. Terus gue harus balik lagi menempuh 100 km, guys. Balik lagi menempuh 100 km, guys. Tapi ya udahlah ya. Ini sekarang gua mau pulang ke rumah ngambil si kuenya. Hah, Bilar, ini semua demi lo, Bilar. Oh iya, by the way, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ini kita udah nyampe di rumah, kita mau ngambil dulu kuenya. Yuk. Oke, guys, kita udah nyampe di rumah. Itu buru-buru. Buru-buru banget. Parah, enggak mau kebuka lagi. Banyak banget dramanya. Gua bingung. Kuenya kita udah siapin. Kalian lihat dulu ya, tapi ya gak apa-apa, bentar. Toh, Tara, happy birthday dari groomsman ganteng dan El Surya, karena di sini juga ada El Surya. Yuk kita pergi. Cepat, Fian, ayo Fian. Ayo Fian, ayo cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Oke, cepat, cepat, cepat. Udah ternyata. Yuk cepat, 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 cepat. Cepat. Kita udah telat banget, ini janjiannya jam 7. Sekarang jam 18.51, guys, karena si Anuannya ketinggalan. Pokoknya sebelum pergi, jangan lupa pakai safety belt. Ntar ya, kita lihat lagi alamatnya. Oke, kita lihat, kita menempuh sekitar 39 menit, guys. Gak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita cepet nyampe tepat waktu. Oh iya, gue juga udah siapin kado buat Bilar. Aduh, gak bisa dibuka nih. Dan tadi udah dibungkusin juga. Bisa dibuka sih? Gak bisa dibuka, Fian? Ya nanti aja, Bang. Bisa, gue harus bisa. Takutnya gak apa-apa kan, gue gak ngasih sama plastiknya. Nah, nih, kalian mau tahu apa? Lihat nanti ya, kita langsung kasih sama dianya. Semoga dia suka, dan gue gak tahu sih ini dia udah punya apa belum. Ya, semoga aja belum sih. Yuk kita jalan, let's go, guys! Oke, guys, sekarang kita udah nyampe ke tempat kita mau surprisein Bilar. Ini kita mau surprisein Bilar rame-rame. Itu ada layarnya, nanti kita bakal putar video-video kita masing-masing. Jadi nanti pas nyampe Bilar kita suruh duduk di situ, terus lampunya dimatiin semua. Ini sekarang Bilar tuh marah sama gua, guys, karena kemarin gua enggak datang ke rumah dia. Disangkain kita tuh enggak surprisein, padahal kan kita juga punya plan lain. Ya semoga Bilar abis ngeliat ini semua dia enggak marah lagi. Kita udah siapin dan temanya tuh Naruto. Pokoknya kita tunggu ya Bilar datang. Oke, guys. Kaget gua. Bajek. Oi. Alhamdulillah ya, akhirnya kita ketemu. Mantap. Kita bisa bertos-tosan tangan lagi. Asli. Gua akhirnya. Akhirnya gua negatif. Berapa hari? Alhamdulillah. Hah? Berapa hari? 15 hari. 15 hari gua bajek. Gua lu 28 hari. Asisten gua pas kemarin dia udah hari ke-17. CT-nya masih 24. Itu masih nular. 24. Makanya gue suruh pulang lagi. Kalau di rumah. Gue terus bulan lama. Terus bulan ya, juga. Ya. Itu COVID panjang ya kalau katanya ya. Awal-awal itu Juli, gue masih dikucilin banget. Oh, lo yang tahun lalu. Dikucilin gue. Tahun lalu ya berarti ya. Lo kira gue enggak dikucilin. Lu masih gendut. Ya? Sekarang kucilannya masih oke lah, dulu gue. Udah pada tahu. Udah wawasan tentang COVID udah pada tahu lah. Kalau tahun lalu masih awam-awam. Gue sampai menangis. Pas kulihat orang kelihatan aja tuh udah COVID tuh COVID. Orang gue jalan begini dulu. Iya kan? Pas-pasan sama orang gue pindah. Padahal kan enggak apa penularannya dari droplet katanya. Benar. Dulunya nyokap gue bilang, "Ini kamu aku coret ada kartu keluarga." Segitunya ya. Segitunya. Jadi guys, kalian berdua apa nih doa-doa untuk Bilar? Ya yang pasti panjang umur, sehat selalu,
rezekinya makin berlimpah dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap jadi orang yang baik. Amin. Pokoknya doa terbaik buat Bilar. Gua pikir dia main bola tadi. Iya, itu gua. Otak gua di main bola terus kita kan surprise. Di grup kan enggak ada yang ngomongin kayak gini-gini kan. Kita juga surprise. Iya, udah surprise. Buset, banyak balon ini. Gua pikir abis ada acara lo tadi. Iya, acara kita. Ini acaranya Dede udah lama. Oh, ini dari Dede yang Dedenya juga. Dari Dede. Ini video udah lama kita capin. Ya, semoga lancar lah. Nih dia marah sama gue sekarang. Karena lu emang lu sengajain. Enggak, jadi emang dia ngomong kan. Ya gue bilang kan, "Ya Bi, enggak apa-apa, enggak usah dipublish," gue bilang, "enggak usah digubris," gue bilang. Terus dia bilang, "Oh, berarti dia enggak nge-repost ya?" Iya, dia enggak nge-repost yang dekat-dekat sama dia kan. Yeah. Gua, Arfan, Adi enggak di-repost sama dia. Jadi yang dekat banget sama dia tuh enggak di-repost sama sama sekali sama dia karena enggak datang, enggak datengin dia. Dia kan enggak tahu gitu bikin acara. Ya semoga aja dia enggak marah. Iya. Udah ntar dia langsung meneteskan air mata. Air mata. Dia nangis sih, gua taruhan sih dia nangis sih. Ini sekarang dia di mana? Dia lagi dibawa jalan-jalan dulu sama Dede, muter-muter. Oh. Tapi ntar matanya ditutup kan? Ditutup. Kan enggak mungkin. Enggak, dia nyampe. Ini kan ini nanti dimatiin lampunya semua. Oh, dimatiin, iya. Dimatiin terus kan dia didudukin, banget. Langsung lihat itu. Terus kita di belakang sana semua tuh. Nah, tapi ngomongnya nanti gimana dia kayak dia ke sininya enggak curiga gitu sama Dede. Ngapain kesini, gitu. Ya mungkin dia tapi kan dia enggak bakalan tahu ada kita-kita gitu-gitu. Oh. Pasti dia enggak mikir kan. Oh, mungkin Dede bilang ini nih, aku beliin lapangan bola. Enggak tahu apa. Biar kamu bisa main bola sendirian. Ya, enggak ada yang ganggu kamu. Ya guys, pokoknya kita tunggu biar datang enggak. Pokoknya gue berharap dia selalu sayang sama orang-orang di sekitar. Dia selalu membumi, gak melangit kayak Adi Sky. Sayang, jangan melangit. Gak melangit. Ya walaupun gue sama Bilar selalu berantem setiap hari, gue selalu cekcokan, gue selalu debat sama Bilar. Tapi jauh di lubuk gue paling dalam, di lubuk hati gue paling dalam, gue sayang sama Bilar. Res. Mau res mau enggak, tapi emang iya orang gue lagi ngeliat ini mau karena gue Bilar yo. Karena gue emang dari awal temenan sama dia, gue bersahabat sama dia dari awal karir gue di Jakarta. Bilar bukan dari awal gue temenan sama Bilar. Emang apa ya? Dia yang ada di samping gue. Selalu. Dia Riza dan Adi. Adi kan baru 3 tahun belakangan kan. Tapi 5 tahun belakangan sebelumnya dia sama Riza yang Riza kemana? Menemani. Hah? Riza kemana? Riza enggak tahu sibuk kayaknya. Okay. Ya cuma nanya aja. Pokoknya gue berharap Bilar menjadi sosok yang lebih baik lagi. Amin. Itu yang paling gue harapin. All the best. Ya alhamdulillah kan semua yang dia impikan, semua yang dia cita-citakan satu persatu udah terkabul semuanya. Sekarang tinggal membenahi diri aja untuk menjadi sosok yang lebih baik dan sosok yang dicintai oleh semua orang. Oke. Buat kakak perempuannya dong? Iya, dari dong. Untuk Bilar doa. Iya, boleh ngomong enggak? Boleh, silakan. Di sini dong. Buat Muhammad Rizki yang sekarang ada belakangnya. Kalau ada cake-nya nih, enggak usah dong sini dulu. Ah, ada. Elah, pokoknya semoga makin sukses, sehat selalu. Selalu yang gue bilang kemarin, ayo on time lagi, ayo semangat lagi. Gue tau lo lagi pusing sekarang buat ngurusin semuanya, tapi gue tau kalau lo tuh orang yang kuat. Lo jasa lo tuh banyak banget berharga buat orang banyak. Dibalik sifat lo yang kadang keras, dibalik sifat kadang lo yang uring, tapi lo tuh punya hati yang begitu tulus, lo loyal banget sama semua orang. Lo masih bisa dibilangin, lo tau tujuan lo apa di Jakarta selama ini berjuang, yang tadinya udah hampir pupus, sampai akhirnya tiba-tiba faktor laki tuh muncul ke lo. Hampir potong tangan lo, hampir mau ke Jepang kerja lo, jadi ini boleh gak sih, buruk kakak perempuannya dulu ngobrol. Ayo uni ganti lagi, susah banget gua. Pokoknya semoga sehat terus, pokoknya buat Pak Ferry semoga enggak pokoknya terus lebih semoga jadi orang baik, makin oke. Iya. Leslar Entertainment semoga makin baik semuanya, pokoknya Bi sudah bisa mulai menghargai waktu lagi, menghargai semuanya, karena gue tahu lu orang yang cukup kerja keras buat hidup lu sampai sekarang berada di atas. Tapi ingat, roda itu berputar, yang paling sulit itu gimana caranya kita mempertahankannya. Jadi punya prinsip aja, kalau roda berputar, kalau rodanya udah sampai atas lu ganjel tuh roda pakai batu biar dia enggak ke bawah lagi. Pokoknya tetap jadi orang baik dan jangan lupa agamanya selalu dijalanin dan tetap mencintai keluarga, orang tua, orang terdekat, terutama juga Dede yang sekarang menjadi calon istri kamu. Pokoknya Pak kesini lah Pak, jangan kekek mulu aja gitu lah pokoknya. Pak Ferry mantap. nih sini Husen. Husen mana bertiga? Bam. Siapa? Pajek dari Husen. Bam. Pajek. Dari kalian berdua dulu. Enggak apa-apa. Kan kita semua udah swab di sini. Buat Bilar. Jadi it's okay. Buat Bilar yang pasti terbaik, sehat selalu, panjang umur. Panjang apa lagi? Panjang apa lagi?
panjang duit. Banyak duit. Karirnya panjang, terus bagus, anak dulu cini. Jadi karirnya yang panjang, bukan apa-apanya. Emang gak panjang ya dulu? Panjang. Karirnya panjang, selalu dikelilingi sama orang-orang baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gak baik siapa? Apa? Yang gak baik? Masa gue sebutin? Gak dong, baik semua. Sen apa? Buat Bilar, semoga semua udah ngucapin ya apa yang aku mau ngucapin. Tapi ya semoga sukses selalu, berkah selalu. Dan semoga bisa makin bermanfaat buat makin banyak orang. Amin. Dan happy birthday, it's your birthday bro. Yo, thank you. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya. Bukan gue ya, bukan gue. Oh iya sini pak. Semoga jadi Hokage. Apanya? Nomor yuk, sehat. Alhamdulillah. Nah, ucapin buat Bilar nih. Untuk Bilar. Dah, dah yuk. Dah. Dah. Yuk dari media mana ya? Dari media. Boleh. Aslar Entertainment apa? Ya pokoknya sehat terus buat Bilar, makin dewasa pastinya menjadi pribadi yang lebih baik. Pokoknya doa terbaik dari saya. Itu aja cukup. Thank you. Jadi gimana Der? Dari? Cuma 15 menit apa? Siapa jodoh gua? Dia ngapain minta bantuan gue, cincin, kalung segala macam, bantu cari ini Der buat kado buat apa? Aduh, kan gua berteman. Guys, pokoknya kita tunggu ya Bilar. Harus. Kita tunggu Bilar nyampe. We'll be right back.